ada dari rekan kami sejawat ya, dari kuasa hukum Pantai di Minahasa, yang berusaha menggiring kami juga agar mengikut teori-teori pembelaan, strategi pembelaan yang beliau sampaikan ya. Ya, kami punya cara kami sendiri, kami muda tapi kami tidak mau dianggap remeh. Kami akan berusaha yang terbaik buat Pak Dodi Prawira Negara, dan kami lihat, kami tetap optimis bahwa yang terbaik akan didapatkan Pak Dodi, Pak Dodi ya. Dan kami berharap bahwa kliennya, rekan kami tersebut pantas akan dihukum mati, dan saya berani bertaruh bahwa Pak Teddy Minahasa akan dihukum mati karena perbuatannya itu. Terima kasih. Sedikit bang, tadi bang yang disampaikan oleh Bang Hotman apa? Ya, teman-teman buka aja di Instagramnya kan. Di Instagramnya seolah-olah merendahkan kami para advokat yang masih muda, masih junior, dan menggiring kami agar kami mengikuti strategi pembelanya. Kami bukan masalah strategi pembelaan, keadilan dan kebenaran yang kami cari di persidangan ini, ya, kebenaran. Oleh karena itu kami merekomendasikan kepada Pak Dodi untuk segera membuka selebar-lebarnya kejujuran, membuka selebar-lebarnya agar perbuatan ini bisa dimaafkan oleh persidangan ini. Itulah cara yang terbaik untuk mendapatkan keadilan di Indonesia ini, bukan memutarbalikkan fakta dan sebagainya.